Tas mulih ke pasar guys, tuku iwak iki mang 68, kirung tak cuci, enak iwak iki sepan. Terus iki beef o masum, terus sapa iku jenenge mbuh kerang apa ora ngerti, sapa sing ngeruh tulung komen. Pokok aku lek ngarani seafood ngono wis, iki sik urip guys lho, gerak to. Nah, si urip iki mulai ku tuku $100 100 engko di setim karo Kobe lah gerak-gerak. Terus sangjone digodok timun sama ini dimasak pak sama beef o masum ini. Terus ikannya di setim. Hari ini ada 1, 2, 3, 4 4 menu. Nah seger-seger. Gimana cara masaknya? Ikuti videonya sampai habis. Terima kasih. Tak cuci dulu ya, teman-teman. Ini belum aku cuci. Nah, sudah dicuci semuanya. Ini cabe merah, kuning, sama timun sudah diiris-iris atau ngirisnya sesuai selera masing-masing. Silahkan nanti dimasak sama beef o masum. Terus ini sayurnya juga udah dicuci, nanti cukup direbus. Terus ikannya udah dibersihkan, kasih minyak goreng sedikit sama jahe. Nah, ini Kobe itu daun jeruk kering sudah dibuang tengah gitu, terus digunting-gunting. Habis itu nanti buat ini. Nah, terus seterusnya kasih di atas ini, tadi udah disikati bersih, tinggal dikasih ini. Ini steamnya juga cepet, sekitar 5 menitan, terus dikasih kecap asin. Gimana proses masaknya? Ikuti videonya sampai habis. Let's go, kita mulai memasak. Jahe sama bawang putih ditumis. Nah, setelah ditumis baru dimasukkan. Nah, bumbunya gampang, tepung jagung, kecap asin, gula sedikit. Tutup. Tumis bawang putih, terus masukkan ini. Cabai timun, tambahkan kecap asin, minyak wijen, atau mayo secukupnya, dikira-kira saja. Kita tutup sebentar. Nah, kalau sudah airnya mendidih, masukkan cukup minyak sama jahe bumbu nih.
minyak sama jahe steam selama 10 menit. Nanti kalau sudah 10 menit kasih cung. Nah, sudah 10 menit baru tambahkan cungnya. Yimsai ada dikasih, kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah, terus kita steam lagi selama kurang lebih 3 menitan. Nah, sudah di steam selama 3 menitan, kita tambahkan kecap asin. Mateng, ikannya siap untuk disajikan. Bumbunya cuma garam sama minyak.